nggak datang datang. Dari kemarin sore aku tungguin nggak datang datang. Awas aja ntar kalau dia datang, aku hukum. Dad, aku bete banget tau. Bete kenapa emang, Ra? Tugas aku lagi banyak nih. Ih, emang kamu doang apa yang banyak tugas? Aku juga tahu. Parah juga, aku tadi ngerjain PR-nya banyak. Iya. Tapi gak apa-apa tau, Ra. Dikasih tugas banyak kan biar pintar. Betul. Iya, Jar, biar kita pintar. Bener kamu. Iya dong, kan kita sama-sama pintar. Terus dong. Hai teman-teman. Halo. Rara, lihat deh, lihat si Tian. Hah? Dia dapat sepeda dari mana ya, Ra? Kok pakaiannya bagus banget? Oh, iya ya, tumben si Tian bawa sepeda. Keren enggak aku hari ini? Pakai jam tangan, pakai sepatu, sepeda bagus. Kalau begini kan aku enggak bakal diledekin lagi. Dan lihat nih teman-teman, aku juga punya HP. Tian, kamu dapat semuanya dari mana? Kok tumben? Tahu ya, Ra? Tumben banget, Tian. Tampil keren. Biasanya kan, ya aneh. Campang-campung sendiri. Ya rahasia lah. Yang penting kan sekarang aku gak bisa diledekin kalian lagi. Ah, menapin lu, ah. Tahu nih, Jar. Kayaknya ada yang gak beres. Ya nih, ada yang gak beres nih. Tapi biarin aja deh. Kenapa sih kalian ngomongin aku terus? Iri ya? Siapa yang iri? Kamu mau minjem HP aku nih? Apa mau minjem jam aku? Apa mau minjem itu sepeda aku? Enggak, siapa yang mau minjem? Aku sombong banget. Ya, sombong banget ya sekarang. Udah, daripada aku di sini kalian iri. Ini aku pergi aja. Kita sana pergi yuk, dasar sombong. Sombong banget ya, Ra? Ya, sombong banget ya. Nah ini dia, dari mana aja kamu? Dari sana. Biasa apaan? Aku kan gak tahu. Ini loh bos, kan kita melihara ayam 1 tahun. Kok gak gede-gede ini ya? Oh iya, aku kan baru ingat kalau kita itu melihara ayam. Kan bos kan pelupa. Ini gimana dong ayamnya biar gede? Coba deh kamu tiup, kalau aja jadi gede. Ditiup nih bos, beneran. Baru coba aku tiup. Mana aku tuh gak gede-gede kok. Kayaknya mulut kamu bau, makanya gak gede-gede. Sembarangan aja. Itu aku sikat gigi mulu. Ah masa, yang bener kamu. Iya dong beneran, tapi 3 tahun sekali. Ya lumutan tuh gigi. Ayo bos, mesin cilik ayo bos. Ayo cilik, cilik, cilik. Oke. Oh, siapa ini? Diam. Kita dapat mangsa bos. Iya nih dapat. Oh jadi kalian berdua yang nyulik aku? Kamu pasti anak orang kaya kan? Ini bos, dari penampilannya sih anak orang kaya. Bukan, aku bukan anak orang kaya kok, beneran. Bohong kamu, sepatunya aja bagus, celananya bagus, bajunya bagus, HP-nya bagus, sepedanya bagus. Iya nih, pasti kamu bohong. Udah usah ngelak sih. Beneran, aku gak bohong kok. Terus kamu ini, tampilan bagus dari mana? Masa bukan orang kaya sih? Iya kan, gak mungkin banget kalau kamu itu bukan orang kaya. Bentar, aku jelasin.
Jadi itu ceritanya begini. Ih, Tian nih, main kotor-kotoran, bajunya kotor, gak pakai sendal. Tian, kamu jangan main kotor-kotoran apa? Udah bajunya jelek. Emang apa sih kamu boleh? Sombong amat. Habisnya kamu main tanah mulu sih. Tian jelek, Tian jelek, Tian jelek. Hari-hari aku diledekin temen terus. Baju nih yang mencerana bagus. Gila. Hey. Ada sepatu juga nih. Gila. Ada sepeda juga tuh. Ada jamnya pula. Buka beraja semuanya. Oh no. Nah, begitu ceritanya. Oh, jadi semua ini bukan punya kamu. Percuma dong kita mencuri kamu. Ya ini bos, percuma. Sebentar. Tapi kan dia kan punya HP, punya jam, punya sepeda sama punya sepeda. Kita ambil aja, bos. Oh, no. Wah, bener juga kamu. Kita juga gak terlalu rugi. Jangan. Itu bukan punya aku, tolong. Itu pelajaran buat kamu, biar gak terlalu berlebihan. Iya, apalagi pakai barang yang bukan punya kamu. Hal lain terlihat kaya, tapi bukan hasil sendiri. Kan gak baik. Mending kita nih, kaya hasil sendiri, merampok. Sama aja, yuk, dodol. Oh, sama aja ya, bos. Maaf. Jangan, itu HP boleh kredit lagi. Duh, sekarang aku harus gimana ya? Lagi-lagi deh aku terlihat kaya. Nanti diculik lagi, kapok.